Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bahas soal investasi. Oke, saya sangat tertarik dengan investasi sawah karena beberapa waktu yang lalu saya sempat menghadiri pembelian tanah oleh saudara. Luasnya sekitar 800 meter persegi. 800 meter persegi itu kalau uangnya 40 juta. 40 juta untuk 800 meter persegi saya kira masih murah ya. Saya kira masih murah dan sharing-sharing dengan teman-teman di tempat kami yang sudah biasa membeli ya. Tentunya teman-teman yang masih muda ya, mereka di harga 8 juta untuk 8 juta yang dihargai 40 juta untuk 800 meter persegi itu katanya cocok ya, angkut aja katanya gitu. Setelah saya kabarkan kepada saudara, langsung dibeli ya seharga 40 juta rupiah. Nah, saya lihat begini, kenapa saya sangat tertarik dengan investasi di sawah ya, ternyata setiap tahun itu harga sawah itu semakin meningkat, jadi kenaikannya itu tinggi ya. Apalagi punya posisi, kalau sawahnya posisi di dekat jalan itu kan kecepatan naiknya itu sangat tinggi. Nah, kemarin sempat dikabarkan di tempat kita tuh ada pantai cemara yang baru saja jalannya tuh dibuka, diperlebar. Awalnya di tepi jalan itu sekitar 15 juta, tapi jalannya jalan-jalan wisata ya, jalan wisata kecil awalnya, cuma sekarang udah bisa masuk 2 mobil dan tidak mepet. Kalau dulu masuk 2 mobil tapi mepet ya, kalau ada 2 mobil saling apa, berpulang pergi gitu, harus ada yang mepet satu. Nah, sekarang sudah lebar. Nah, harganya 15 juta dulu ya, sekarang diangkat 35 sampai 50 juta itu enggak dikasih oleh pemilik tahannya. Ya. Jadi kalau investasi sawah itu begitu tinggi nilainya. Nah, meskipun kalau misalkan kita tidak menemukan sawah di areal yang di dekat jalan, bahkan yang jauh dari jalan pun harga sawah itu masih terbilang tinggi. Itu yang dibeli oleh saudara saya seharga 40 juta itu jauh loh lokasinya, bahkan itu dekat pantai juga, dan itu tidak ada akses jalan yang bagus ke sana, cuma bisa motor saja, tapi harganya masih bagus. Berarti per 100 meter persegi itu kurang lebih dihargai antara 4 juta rupiah ya. 4 juta rupiah. Dan itu terbilang tinggi. Ya, terbilang bagus ya. Karena di pelosok. Harga bagus itu. Meskipun ya kalau dibandingin dengan tempat yang di jalan raya sih masih kecil ya. Di jalan raya itu 50 juta 100 meter persegi kadang-kadang enggak dapat. Apalagi jalan provinsi. Nah, kemudian yang itu kenaikannya tajam ya. Kemarin saja saya keluarga ada yang menjual sawah itu 500 meter persegi, dulu dia belinya hanya sekitar 20 juta rupiah ya, 500 meter persegi ya, masih di pelosok juga. Kemarin saya dengar tuh setahun kemudian dia menjual itu sudah di harga 50 juta. 50 juta. Jadi memang 1 tahun naiknya tajam ya, sampai ya kalau saya hitung 200 lebihan ya keuntungannya. Atau bahkan bisa sampai 500% lah kalau bilang itu. Tinggi amat gitu. Ya termasuk itu yang beli sawah di dekat jalan-jalan itu. Tahu-taunya ada wisata baru, tahu-taunya jadi suka ada kejutan-kejutan ya, kalau di sawah itu.
Nah, ini memang investasinya menarik, ini menarik. Nah, ya, tentunya bagi Anda yang hidup di kota mungkin bisa melirik investasi sawah di kampung. Nah, kembali lagi kepada kebiasaan masing-masing, tentunya kalau di kampung investasi sawah itu terbilang masih menggiurkan sekali. Karena selain kita bisa menggarapnya sendiri, kita juga bisa mempersilahkan orang lain menggarap dan kita dapat hasil panen. Enak ya. Yang penting bukan di situnya, itu tentu enak ya, tapi yang penting kenaikan investasinya kan ya lebih-lebih mantap, nendang banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya supaya gak rugi ya investasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.